sabar itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu sabar menghadapi ujian. Wabashshiris sabirin, kata Allah di surat Al-Baqarah. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian. Nah, gimana sabar terhadap ujian? Kalau kita dapetin ujian, kita tinggal bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan itu kita katakan tuh dengan hati yang yakin. Ini semuanya kehendak Allah dan pasti ada kebaikan di dalam setiap kehendak Allah. Dan siapa yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, berarti dia melibatkan Allah dalam musibah. Jadi kata kunci atau password untuk ngelibatin Allah dalam musibah kita, pertama bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah pasti terlibat. Jadi kalau kita pengen libatin Allah dalam musibah kita, pertama pakai passwordnya dulu. Langsung Allah tawarkan banyak jalan keluar dalam musibah kita, karena kita hanya perlu mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun.